Bali United versus Barito Putra. Pertandingan yang digelar di Stadion Ngurah Rai pada jam 17 waktu Indonesia Barat dalam lanjutan BRI Liga 1 2022. Bermain sebagai tuan rumah dan diunggulkan, Bali United terus-menerus melakukan penyerangan. Bali United yang saat ini menempati posisi kelima klasemen sementara kedatangan tamu dari tim Barito Putra yang saat ini hanya mampu menempati posisi ke-15 klasemen sementara. Dan tentu saja sangat mudah untuk Bali United meraih kemenangan. Terbukti pada pertandingan kali ini, Bali mampu membekuk tim lawan dengan gol yang masing-masing dicetak oleh Ilyas Pasejevic di menit ke-21 dan pada menit ke-51. Nah, itu dia ulasan pada pertandingan kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kami agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate seputaran sepak bola terkini. Terima kasih sudah menonton. Salam Sports.